Oke, masih di Kalong Show. Dan di video ini kita akan sama-sama mendengar suara indahnya Tiara menyanyikan lagu Lost Doll. Gua jujur aja ya, beberapa hari ini rada nyari-nyari mau reaction apa lagi ya. Sempet beberapa hari ini gua gak reaction. Nyari Tiara, waduh udah lama gua gak dengar suara Tiara nih. Mana ya ada ternyata membawakan lagu Lost Doll, lagu kesukaan gua. Semenjak gua mendengar Melisa Idol membawakan lagu ini. Jadi gua lumayan telat ya. Ketika view di YouTube channelnya Denny Caknan itu udah ratusan juta orang yang menonton Lost Doll, gue mungkin ke ratusan juta itu ya, jadi telat banget gue. Oke, okay. Seperti apa Tiara membawakan? Gue rasa Tiara akan membabat habis lagu ini, lagu yang kalau dari sisi nada menurut gue indah banget nada lagu ini. Gak usah lama-lama, langsung kita lihat Tiara membawakan lagu Lost Doll. Yuks. Tiara Andini. Tiara itu punya apa ya, sesuatu yang unik. Yang uniknya menurut gue gini, suara Tiara itu kan dewasa banget, tapi dia punya penampilan atau wajah itu menurut gue, Tiara itu baby face menurut gue. Jadi orang gak kebayang aja lihat Tiara yang suka bercanda dan wajahnya menurut gue baby face, tiba-tiba suaranya yang aset, gila, diva abis suaranya kayak gitu ya. Dan lagu Lost Doll gue udah tahu, gue pernah denger yang, tapi yang medley Lost Doll sama apa gitu ya dinyanyiin, oh sama Pamer Bojo, cuma gue kurang puas. Dan ketika satu lagu ini dia nyanyiin, oh ini gue udah tahu, ini pasti enak banget, enak banget. Meskipun gue berharap aransemennya itu coba deh sekali contoh yang aransemen Melisa Idol. Wah itu Tiara kalau nyanyiin lagu Lost Doll, gue langsung meleleh. Dengar Tiara nyanyi lagu Lost Doll yang versinya Melisa. Waduh, teman-teman, bayangin aja deh. Perfect banget. Kalau untuk gue pribadi, gue rada gak langsung bisa suka lagu daerah, jujur aja. Kecuali Stasiun Balapan. Gue langsung suka versinya Almarhum Didi Kempot. Dan diapain aja lagu itu menurut gue enak ya. Meskipun dari dulu bokap gue jejelin gue lagu-lagu campur sari, tetap aja gue rada gak begitu langsung suka. Kecuali ada seseorang yang memiliki suara emas yang langsung
ibaratnya dari kuping langsung ke hati gue. Contohnya adalah Tiara. Gue udah meleleh dengar dia nyanyi lagu Sugeng Dalu dan gue langsung suka lagu itu. Dan kembali lagi, setelah gue dengar lagu Sugeng Dalu, gue lihat lagi ke Denny Cakna, gue udah orang ke ratusan juta yang baru menonton. Termasuk Melisa pada saat menyanyikan lagu Lost Doll, gue langsung jatuh hati sama lagu ini ya. Balik ke Denny Cakna dan gue jadi urutan kesekian, ratusan juta lebih tepatnya. Ya kecuali Stasiun Balapan sama Kalung Emas almarhum Didi Kempot. Nah itu menurut gue langsung suka sama penyanyi aslinya. Emang semua selera teman-teman ya, perlu ada ibaratnya pancingan dulu kalau kuping gue, oh ada suaranya ini mantep banget nyanyi lagu ini, barulah gue suka sama versi aslinya. Orang yang tadinya biasa aja langsung kayaknya ini lagu gila banget ya, karena memang apa, suaranya teman-teman ya, suaranya itu benar-benar komersial, ngejual banget, hits maker banget yang gue bilang. Jadi kalau penonton Kalong Show ada yang, ih gue kok udah mengcover lagunya almarhum Didi Kempot atau Denny Caknan, kok gue gak kenal-kenal ya, mohon maaf ya, suara Anda tidak sekomersial Tiara. Masih jauh ya. Kita ngomong di banyak idol ya, mau di Amerika maupun di Indonesia, ada juga yang suaranya ternyata lebih komersial yang juara keberapa ketimbang yang juara lebih tinggi gitu ya. Lo tahu kan Kunto Aji terkenalnya kayak gimana sekarang? Itu juara satunya siapa zaman dulu? Gue gak tahu deh. Bahkan gue lupa juara satunya zaman Kunto Aji itu siapa. Yang lebih bertahan malah Kunto Aji. Kunto Aji tuh seinget gue cuma juara 6 apa berapa. Nah baru tahu kan Kunto Aji idol kan? Iya. Dulu Indonesian Idol. Nih, Semi Simorangkir malah gagal di showcase. Nah suaranya hitsmaker banget. Malah jauh lebih terkenal daripada 10 besar yang Indonesian Idol pada saat itu. Lo bayangin, emang itu udah talenta teman-teman, udah lo gak bisa kotak-katik. Lo hanya bisa berlatih supaya suara lo lebih bagus, that's it. Kalau suara lo komersil atau smaker atau apa, ya itu udah talenta, udah special gift ya. Lo gak bisa kotak-katik sih. Termasuk Tiara, Leodra tuh udah komersil banget. Mereka nyanyi lagu apa aja jadi enak. Oke, masih banyak video dari kami. Stay kalong.